Forum Komunikasi Polisi Masyarakat dan Forum Radio Servis mengadakan silaturahmi bersama anggotanya yang bertempat di Perum Alam Sanggar Indah RT 01 RW 17 Desa Citapen Kecamatan Cihamplas Kabupaten Bandung Barat. Acara tersebut diisi dengan doa bersama dan arahan-arahan dari Ketua PRS dan PKPM dan ditutup dengan hiburan. Ketua Pemilih Radio Service, Yongkip Jamaluddin mengatakan, maksud dan tujuan acara ini yaitu untuk mempererat tali silaturahmi bersama anggota PRS yang selama ini dikenal di udara melalui radio frekuensi dan PRS juga ia pembantu masyarakat tentang informasi-informasi sosial seperti bencana dan kejadian-kejadian di tempat yang ada dan hingga saat ini anggota PRS berjumlah kurang lebih 200 orang dari berbagai kabupaten kota. Jawa Barat, mungkin yang kita kebanyakan di daerah Bandung Selatan, Bandung Barat, Utara, Timur, dan sekitar Karawang dan Cianjur. Itu menjadi petuas berbagai daerah kita ada, nanti tiap titik ada. Kita untuk bisa berkomunikasi silaturahmi dari jarak jauh ataupun jarak dekat. Jadi mudah-mudahan organisasi ini, komunitas ini meluas ke berbagai lokasi. Di tempat yang sama, pembina Pemilih Radio Service, Kolonel Cupri, memberikan tanggapan dan harapannya kepada anggota PRS harus kita kembangkan kebutuhan komunikasi dari keluarga sampai ke wilayah Jawa Barat dan harapannya mudah-mudahan PRS jaya terus di udara damai di hati. Anggota dan untuk informasi kepada masyarakat supaya mengenali PRS ini tidak hanya dangkal saja, tapi ada misi-misi khusus yang akan saya programkan di Pemilih Radio Servis untuk kedepannya buat masyarakat dan anggota kita sendiri. Ketua DPP Forum Kemitraan Polisi Masyarakat atau PKPM Rahmat yang didampingi Ketua DPD PKPM Sahidin memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Dalam acara ini mudah-mudahan silaturahmi semua anggota PKPM dan PRS lebih solid dan bersinergi dalam tugasnya membantu kepolisian dan masyarakat yang kurang informasi dan komunikasi. Bahwa PKPM ini harus bisa menampung aspirasi dari warga masyarakat yang sifatnya membantu sifatnya kepolisian yang kekurangannya daripada anggota itu sendiri. Untuk kedepannya juga PKPM ini dari Cihamplas, tim liputan Tateng dan Dudi Kotok mengabarkan.